Dan pada hari ini ada 4 pelanggan yang berkesempatan untuk kita umrohkan, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan pengundiannya oleh Bapak Bupati Bandung. Ditambah dengan 1 pelanggan mendapatkan hadiah umroh yang ditunjuk langsung secara on the spot di lokasi sosialisasi tiraku ini. Pasti dari kerja di bidang teknologi informasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelanggan dan non-pelanggan. Untuk pelanggan, aplikasi ini bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran secara online dan real-time. Kemudian, untuk informasi pelanggan, apapun yang berkaitan dengan data dan jelas tujuan, serta upaya yang diinginkan untuk melakukan perbaikan, difasilitasi di akhir tiraku ini. Kemudian juga, untuk pelanggan yang akan melakukan pemasangan itu bisa mengajukan pemasangan melalui aplikasi ini. Sementara itu, apabila pelanggan akan melakukan pengajuan, tidak perlu datang ke kantor tapi fasilitasi dan insya Allah secepatnya akan direspon. Kita punya SLA 1x24 jam untuk bisa datang dan menyelesaikan pelanggan ini. Saat ini kita sedang melakukan pengembangan ataupun pemasangan sambungan langgar untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Mangga, Kecamatan Mangga Asri, dan juga di Kecamatan Balenda. Kita menggunakan dan saat ini sudah pulang untuk bisa melayani seluruh langgar di kepada masyarakat yang belum sengaja melayani mendaftar secara langsung ke lokasi terdekat. Pendaftaran di online masing-masing kita kerjasama dengan masyarakat setempat. Yang memang lebih mudah itu pelanggan yang memang disiplin membayar sampai dengan tanggal 15 Januari. Yang kedua, mereka menggunakan air secara bijak. Artinya mereka menggunakan air bijak yang sehat dan aman. Silakan untuk mendownload, silakan untuk menginstal, manfaatkan semaksimal mungkin, dan juga mohon saran dan masukannya dari masyarakat untuk menggunakan platform ini depan agar bisa. Jadi hari ini dapat apa, Pak? Dapat tapel mungkin. Oh, alat kepel. Gitu. Pak sudah berapa lama jadi pelanggan? Saya dari 2000-an. 2000-an. Nih, Pak Fik, harapan apa nih kepada pelayanan kepada PDAM? Harapan satu-satunya karena saya wakil dari masyarakat, itu biaya apa namanya? Beban itu. Yang sekarang naik, cobalah diperhitungkan lagi, dipikirkan lagi, kasihan masyarakat.